sedikit kita bahas tentang gelang ajar ya Kak. Gelang ajar ini adalah satu kegiatan di mana kita mengumpulkan para pembina dan juga para pelatih, dan kami bebas mengajarkan apa saja terutama tentang kepramukaan. Ya, baik, tujuan jangka panjang kami adalah bahwa kami ingin menghasilkan para pembina yang benar-benar purna ya Kak. Purna, paripurna gitu Kak. Jadi bukan hanya sekedar ikut KMD kemudian menghilang tanpa jejak seperti itu. Kami ingin mereka benar-benar melakukan apa yang didapat di KMD. Mereka benar-benar memberi kontribusi kepada gugus depan maupun kuarannya seperti itu. Kalau di Bogor Utara sendiri Kak, ada kebutuhan pembina itu apakah cukup banyak dengan kebutuhan saat ini? Kalau melihat kondisi di gugus depan ya, jelas kebutuhan pembina ini sangat banyak dibutuhkan. Namun persyaratan tadi, kalau asal membina itu gampang Kak Adi. Kalau terjadi membina bagaimana gitu kan? Oleh karena itu kami memfasilitasi kegiatan KMD dan gelang ajar ini supaya benar-benar menghasilkan pembina yang memang memiliki ilmu yang benar tentang dasar-dasar kepramukaan. Itu saja sebenarnya. Baik Kak, terima kasih atas waktunya Kak ya. Ya, sama-sama Kak. Salam. Nama saya Agus Susanto MPD. Saya sebagai Kepala Pusdiklatcap Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kota Bogor. Para pembina ini ya memiliki kompetensi yang diharapkan dengan yang sesuai dengan SK Kuarnas 047 tahun 2018 bahwa setelah kursus mahir dasar atau mahir lanjutan itu ada kegiatan yang namanya masa pengembangan. Masa pengembangan ini tetap harus dilakukan sehingga mereka harus membuat yang namanya narakarya. Untuk harapan kedepannya seperti apa ya Kak? Harapannya tentunya di Kota Bogor ini makin terjadi peningkatan pengembangan, yaitu salah satunya adalah penerbitan SHB dan SHL yang selama ini Kota Bogor belum mengeluarkan, dan insya Allah tahun ini kita akan coba mengeluarkan. Demikian. Sekian Kak, terima kasih. Salam Pramuka. Salam.